Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat, 1 hari bulan Mei. 1 Mei eh. Hari Jumaat adalah hari saya keluar untuk beli barang lah. Sebagai ketua keluarga, keluarga saya melantik saya sebagai ketua keluarga. Jadi setiap hari Jumaat memang saya keluar untuk beli barang keperluan di rumah. Jadi saya ambil kesempatan untuk hari ini untuk keluarkan gaji saya hari ini. Lagi kurang minggu lepas, tapi saya tak dapat pergi sebab terlampau ramai. Okey, sekarang saya nak bayar duit kereta pula dekat bank rakyat. Beli barang basah kan, ada rela untuk jaga penjarakan sosial. Bagus. Tapi bagus ya, daripada bank tadi sampailah ke tempat pasar basah, kedai basah ni, Agro Bazar Rakyat ni. Semuanya, semua pelanggan mengikuti saranan KMM, iaitu penjarakan sosial. Bagus, Alhamdulillah. Maksudnya kita telah pun dapat new norms. New norms. Ini adalah barang-barang basah yang saya beli hari ini. Cantik betul tu. Lada tu ya, cantik lada tu. Lepas tu ni baru jumpa hari ni tau, sebelum tak ada. Bunga kantan ni. Sayur-sayuran, sayur-sayur hijau. Semua segar-segar, Alhamdulillah dapat beli sayur saya macam ni. Melak juga tulang. Adalah sikit. Ni macam-macam boleh buat lah. Kita boleh buat sambal, boleh buat sup. Boleh buat tom yam, boleh buat untuk mie goreng. Semua boleh lah, satu ekor saja macam-macam boleh buat. Seko tadi, ayam seko tadi tu kita bagi bagi tiga. Satu untuk masak goreng saja ataupun sambal. Satu lagi untuk masak sup ataupun tom yam. Dan yang ini digunakan untuk perencah kepada masakan lah. Goreng sayur ke, goreng mie ke, goreng kita. Okay, selepas dah bersihkan tulang lembu dan juga ayam, sekarang saya nak bersihkan sotong. Saya beli sotong masak lemak dengan kacang boncis. Dan sotong dan ayam telah saya potong halus kecil-kecil. Potong yang kecil-kecil, sotong dan ayam. Sebab saya buat 3 bungkus untuk 3 kali gorengan lah. Jadi kembang, saya cadang nak masak sotong kembang ni. Sambal sotong kembang. Masak buat nasi lemak. Okey, ada 7 ikan yang caru. Yang saya akan buat ikan bakar cecah air asam keping. Ini ayah saya pergi kerja ni. So kita nak rebus. Sekarang baru pukul 10 eh. Kita nak rebus lebih. Jadi petang kan kita boleh mesin untuk buat laksa. Last kali sebab dia ni banyak sisik. Jadi last kali lah saya buat supaya sisik dia tu sebab dapat saya bersihkan yang lebih mudah lah. Jadi yang lain tu tak banyak sisik, ni banyak sisik. Ini semua kita akan bagi makan kepada ayam kampung lah. Ayam kampung suka macam ni. So kalau dia dapat makan makanan laut, nanti dia punya kuning telur tu warna oren. Kalau kita buat telur sebelum masak, memang sedap. Okay, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Saya rancang adalah apa yang saya nak buat pada, apa yang saya nak masak pada hari ini sampailah hari Khamis minggu depan ya. Jadi inilah makanan yang kita nak siapkan pada sepanjang minggu ni. Jadi saya harap perancangan saya pada sepanjang minggu ni bermula pada hari Jumaat ni, 1 Mei sehingga hari Khamis depan, apa yang dirancangkan berjalan lancar lah, insyaAllah.